Yang nomor tiga, karena mereka telah terdoktrin sehingga beliau-beliau yang terdoktrin ini mengatakan bahwa orang yang meneliti nasab-nasab beliau, nasab-nasab para habaib ini, oleh beliau-beliau dikatakan dajjal. Masih adanya kiai dan gus-gus yang membela Kelam Ba'lawi. Hal ini kemudian diungkap oleh Kiai Haji Khalid. Apa yang menjadi alasan kenapa para kiai sampai hari ini masih ada saja yang membela Kelam Ba'lawi, padahal sejatinya mereka semua tahu bahwa Kelam Ba'lawi bukanlah suriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini mewujudkan kepada kita semua ya, bahwa ada satu rasionalisasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Khalid, dan kita berharap sebenarnya informasi ini memang terblow up ke publik, sehingga hal ini akan meluruskan berbagai macam spekulasi yang ada di luar sana atau di tengah-tengah masyarakat akan adanya kiai-kiai yang seolah berpihak kepada Kelam Ba'lawi. Seperti apa penjabaran daripada Kiai Haji Khalid, ini kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kali ini, kenapa kiai, orang-orang yang alim, yang pintar membaca kitab, tidak bisa tegas tentang nasab habaib, dan kenapa mereka begitu takut dan tunduk pada para habaib ini dan rela bersimpuh di hadapannya, walau mereka sendiri dikatakan sealim-alimnya kiai, walau sampai 70 tak sebanding dengan satu kaki Habib yang bodoh. Ini kalau tidak ada Kiai Imaduddin dan kawan-kawannya termasuk panjenengan kiai, mungkin dianggap kebenaran kiai. Monggo kiai jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau masalah tentang itu, kami tidak mengetahui. La ya'lamul ghaiba illallah. Karena kami tidak berada dalam hati para beliau. Namun menurut analisa kami, beliau-beliau dari kalangan ahlul ilmi minal ulama itu hanya memfokuskan untuk mencetak ibadillahis salihin, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada anak bangsa sehingga terdapat dan tergolong khairun nas amfa'uhum linnas. Beliau-beliau ini ada yang berkomitmen seperti ini, tidak mau ikut-ikutan, terserah mau benar mau salah. Yang kedua, beliau itu sesungguhnya sejatinya setuju kepada penelitian kami ini. Namun dengan kehiliman beliau-beliau, beliau memilih diam karena kasihan kepada mereka dan memilih tidak membatalkan nasab mereka, walaupun beliau-beliau ini tahu pada sejatinya toh itu hanyalah berhukum fardu kifayah, sudah ada yang menyampaikan, biarlah begitu. Yang nomor tiga, karena mereka telah terdoktrin sehingga beliau-beliau yang terdoktrin ini mengatakan bahwa orang yang meneliti nasab-nasab beliau, nasab-nasab para habaib ini, oleh beliau-beliau dikatakan dajjal, dikatakan sesat. Padahal masa orang meneliti dikatakan sesat?
nazar pun di dalam pencarian sebuah sejati keimanan dalam mengenal Tuhan itu harus nazar. Kok masalah nasab ini dikoreksi, dikatakan sesat? Lah, ini adalah beliau-beliau yang terdoktrin. Kenapa bisa terdoktrin? Karena tidak cukup dari ahlul ilmi saja mengetahui, bisa membaca tanpa didatangi nur cahaya membuka hati seterang-terangnya sehingga paham bahwa mereka itu adalah pendoktrin sejati. Buktinya saudaraku, kalau kita perhatikan melalui tulisan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, mereka itu at-tafakhur fi kulli syai. Fi kulli syai, mereka sombong di dalam segala hal. Dalam fan fikih, mereka mengatakan bahwa kata mereka yang pantas jadi muridnya mereka, di antara mereka itu hanya Imam Syafi'i, kalau lainnya tidak pantas. Imam Syafi'i itulah yang pantas menjadi muridnya Al-Habsyi, katanya. Ini tafakhur fil fikih. Bahkan dibuktikan gelarnya Al-Faqihul Muqaddam, padahal di abad 6, 5, 7 ada siyar a'lamin nubala, ada tabaqat fuqaha Yaman, ada tafaqah Syafi'iyah. Tidak pernah mencatat mereka. Mereka pun mengatakan Al-Faqihul Muqaddam, begitu, orang fikih yang didahulukan. Di dalam ilmu fikih pun mereka doktrin, seakan-akan tidak ada yang lebih tahu dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i saja harus ngaji kepada mereka. Dalam ilmu tasawuf dan pangkat kewalian, mereka klaim juga tidak ada yang melebihi mereka. Bisa dicek di kitab mereka, Al-Burqatul Musyikah, Hurarul Bahu'ud-Dawi, Al-Mashra'ur Rawi. Fathur Rahimur Rahman, manakib-manakib dari mereka. Bagaimana kakek mereka berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, saya ini kalau dibandingkan dengan wali-wali sedunia awalan wa akhiran, saya ini Nabi Muhammad, lainnya itu ya para nabi. Begitu artinya klaim kewalian, paling tinggi pangkatnya, di doktrin milik mereka. Dalam segi keutamaan, di dalam kitab mereka, Al-Mashra'ur Rawi bisa dicek, Urarul Bahu'ud-Dawi, juga Burqatul Musyikah, Ma nufaddilu ahadan siwas sahaba ala Muhammad al-Faqih Muqaddam. Itu, kami tidak muliakan siapapun melebihi Faqih Muqaddam. Mereka mengatakan begitu. Dalam ilmu bahasa nahu saja, nahu sharraf, mereka mengklaim yang paling unggul, paling benar, paling baik. Anda bisa mengeceknya di dalam kitab Fuyudatil Bahril Mali. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan Hussein dan Sayyidina Ali mengaji nahu kepada mereka. Bayangkan, sampai sejauh itu, doktrin-doktrin seperti itu, siapa yang bisa meluruskan? Diam. Dalam ilmu sanad thariqah, mereka mengatakan bahwa selain thariqah mereka tidak benar dan tidak murni. Thariqah yang paling unggul adalah thariqahnya mereka, yaitu thariqah Ali Ba'alawi. Buktinya, mereka juga suarakan di mana-mana bahwa thariqah yang paling lengkap, ya, yang paling benar, thariqah Ba'alawi. Dan itu pun ditulis dalam kitab mereka yang bernama kitab
Fawaidus Saniyah. Kalau enggak percaya bisa dicek, ditengok di halaman 256. Bagaimana komentarnya? Wa ma min ahli tariqati illa wa qad khalatu. Tidak ada dari ahli-ahli tarekat di muka bumi ini kecuali mereka telah khalatu, telah tercampur tidak murni. Wa baddalu, dan mereka telah berganti aluhan. Wa khalafu, mereka telah berpaling. Hadiyah salafihim, dari hidayat ulama salaf mereka. Ma'ada ahli ba'alawi, selain tarikohnya ahli ba'alawi. Wala yab'adu an takuna li akabiri ahli ba'alawi rutbatun wa maziyatun laisat li ghairihim. Ini tarikoh-tarikoh semuanya tidak akan bisa sampai menyamai tarikoh-tarikoh mereka. Lah, klaim-klaim seperti ini telah diklaimkan di dalam kitab mereka, bukan hanya diceramahkan oleh mereka, di dalam kitab-kitab mereka pun diceritakan seperti itu. Fikih dianggap paling mujtahid mutlak milik mereka. Nahwu paling benar milik mereka. Ilmu tasawuf milik mereka. Ilmu alat milik mereka. Pangkat milik mereka. Semuanya yang paling benar, yang paling unggul mereka semua. Tafakhur seperti inikah kebenaran yang beliau-beliau junjung tinggi? Oleh sebab itu, kalau ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, tidak cukup kalau tidak meneliti secara menyeluruh sehingga tidak terjebak oleh doktrin-doktrin dusta mereka. Terima kasih. Saya kira jelas sahabat ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Walib ini betul-betul memberikan informasi dan juga masukan terhadap para kiai, para ulama, gus-gus yang masih berjibaku berupaya membela keramba lawi. Karena pada prinsipnya Kiai Haji Walib paham betul, beliau memahami situasi yang dihadapi oleh para ulama dan kiai yang sampai hari ini belum bersepakat dengan rukatnya nasab daripada keramba lawi. Apapun itu, ini saya kira menjadi satu pengetahuan tersendiri buat kita semua, menjadi edukasi buat anak-anak muda, terutama para mukimin. Mudah-mudahan dengan video ini mereka bisa sadar dan sekali lagi sudah kembali ke jalan yang benar. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.